Posisi 2, nomor punggung 11. Posisi 3, nomor punggung 6. Posisi 4, nomor punggung 4. Posisi 5, nomor punggung 3. Dan posisi 6, nomor punggung 10. Selanjutnya, Brimo Bangberi. Posisi 1, nomor punggung 9. Anggi Hanama. Posisi 2, nomor punggung 7. Adilo. Posisi 3, nomor punggung 6. Ricky Pakaya. Posisi 4, nomor punggung 3. Jamal Mirdad. Posisi 5, nomor punggung 12. Muhammad Bagri. Dan posisi 6, nomor punggung 5. Farhan Abbas. Coach Firman Jawali. Kedua tim yang mengucapkan selamat bertanding kepada para penonton. Kami ingin dulu mengetes sekali lagi, kami tes mana pendukungnya FK Unesmo. Primo Bangberi, mana suaranya? Kecil, kecil, kecil. Baik, selanjutnya seperti biasa kami serahkan kepada Bung Rinto Harahap yang malam hari ini agak slow karena belum cair, belum ditransfer oleh ketua panitia katanya. Rekus. Baiklah mitraga, kita kembali ke pertandingan kami. Skor antara kedua tim masih imbang 0-0 di yang pertama antara FK Unismu melawan BRI atau Brimo Bangberi Mobile. Save lokal pemain dari Unismu. Seluarkan dia, kali ini sempat berbahaya. Baik sekarang kita lakukan pindah bola. Poin pertama untuk Brimo 1-0. 1-0 untuk keunggulan Brimo yang pertama ini. Berbahaya Mitroga, tidak menyeberang bola. Pindah bola, poin pertama saya 2-0 untuk Brimo. Poin bertambah 2-0. Set lokal pemain Brimo. Hari ini angkat saja bola. Apa terjadi? Cover atau blok yang sangat baik. Kembali Mitroga. Masih bisa dihalau Fikri. Kali ini pemain berwajah manis yang pernah memperkuat Berindi Pro Liga. Oh, kali ini nomor 11 berhasil memasangkan pindah bola dan poin bertambah untuk FK Unismu 1-2. Saya telokkan kasih Pak Fikri, nampaknya suaranya inong. Wow, Fikri Mitraga membuat meleleh kaum hawa. Pindah bola 3-1. Jumping smash dari Fikri ini luar biasa, seperti memeluk mama-mama muda Mitraga. Ino sampai histeris. Tanggung Mitraga 4-1. Mulai menunjukkan kualitasnya Fikri. Tadi malam tidak seperti ini, namun hari ini beliau tampil lebih luar biasa. Oh, sangat jeli namanya wasit nasional arbitri ini, Mas Paruyanto. 5-1. Mungkin tadi malam masih ada goyangan KM Sobi sehingga Fikri kurang tampil maksimal. Kali ini berbahaya. Oh, miskomunikasi Mitraga, angkus error tadi. Sehingga poin pertama untuk Brimo Bangberi Mobile 6-1. Selamat malam untuk Bung Roli yang pakai jaket malam hari ini. Bung Roli ditemani oleh Bung Firman ya. Hilman. Oh, kita kembali Mitraga. Kali ini keluar ternyata. Poin pertama kembali untuk Brimo 7-1. 7-1. Roli dulu merupakan mantan pemain voli juga di era 80-an, Bung Roli dan Bung Hilman. Kali ini lempar handuk mereka karena mungkin faktor usia. Oh, keluar namun membentur Fikri tadi. Jari jemari Fikri mengenai bola sehingga apa terjadi? Timeout.
kedudukan 8-1. Dan dari My Pertamina yang tampil dominan di event ini. Tambah satu pemain dari Bimo membuat bursa taruhan William Hill Pasar Tua berimbang 50-50 untuk kedua tim memprediksi siapa yang menjadi juara. Kita kembali ke pertandingan kami sementara, skor sementara 27 skor import 27 ganti itu 27 berbahaya. Oh, netting ternyata Mitra Olahraga. Indah bola 8-2. Memang kalau wasit nasional lope mata lincah. Save lakukan. Apa terjadi? Masuk Mitra Olahraga. Poin kembali bertambah 9-2. Belum menemukan bentuk permainan terbaik nampaknya pemain-pemain dari Unismu Lumin Evi Unismu Lumin. Save lakukan pemainnya Bimo dapat diantisipasi tadi oleh pemainnya Unismu. Berbahaya. Kembali bila cuma dikejar, diseberangkan saja oleh pemain dari Bimo tadi. Kali ini tuas yang sangat baik. Oh, tidak menyeberang Mitra Olahraga di jembatan Kalupapi. Sehingga poin bertambah 10-2. Serve sangat keras Mitra Olahraga. Namun dapat dikembalikan dengan baik oleh pemain dari FK Unismu. Kali ini dapat dicongkel dari netting pemain dari Bimo. Pindah bola 3-10. Nampaknya juga suami terbaik Bung Ula mendampingi sang istri di belakang saya. Dan di samping kanan saya pantol dari Bimo yakni Bung Yanto Hamzah. Beliau adalah seorang karyawan yang membuat banyak nasabah yang menabung uangnya di BRI Lumbanggai. Kita kembali pertandingan. Kali ini rally panjang terjadi. Berbahaya. Oh, Fikri. Keluar Fikri. Keluar. Sehingga poin bertambah 4-10. Masuknya baik namun keluar satu batang tombak tadi. Dan kali ini kembali poin bertambah untuk FK Unismu 5-10. 5-10. Tolong penonton boleh ada di luar, dikembalikan ke lapangan. Penonton bola yang ada di luar tolong dikembalikan ke lapangan. Kita kembali ke pertandingan. Kali ini coba sangat keras Mitra Olahraga. Selamat jalan juga buat ketua panitia Bung Agus Damalante sekaligus bendahara angkatan muda Partai Golkar. Mama-mama muda historis Mitra Olahraga, mama muda. Poin 11-5. 11-5 Mitra Olahraga. Masih jadi jangkau tadi. Kali ini berbahaya Fikri. Mitra Olahraga Fikri berhasil menambah poin 12-5. Semakin misterius Mitra Olahraga pemain muda di belakang sana. Fikri pemain muda Jangkalalo. Adik Fikri atau abang Fikri Grogi. Pindah bola. Poin pertama untuk Unismu Lu 6-12. Self lakukan dapat diantar oleh Rizky tadi, Rizky Pakaya. Kali ini coba diseberangkan namun gagal Mitra Olahraga. Poin bertambah 13-6. Kali Mitra Olahraga kali ini tidak menyeberang dan poin bertambah untuk pindah bola dan poin pertama untuk FK Unismu 7-12. Jangan dipilih itu scoring board. Oh iya. Kali ini cawarna Unismu baik sekali Mitra dapat diantisipasi namun sayang keluar. Poin kembali bertambah untuk FK Unismu 8-13. Perlahan tapi pasti
satu demi satu tim FI Unisu mengejar ketertinggalan di set yang pertama ini. Soakan sel berbahaya, tanggung bola Mitraga, sabar dituju Fikri, ke belakang kasih Javi, ada dua pemain Unisu tadi mengejar bola. Apa terjadi Mitraga? Kali ini tidak menyeberang Mitraga. Kembali poin bertambah 9-13. 9-13. Serve lakukan berbahaya. Apa terjadi? Ting Pabeni Mitraga. AKP ini sangat baik untuk pertandingan sehingga poin bertambah 10-13, 3 angka lagi. Maka FI Unisu mampu menyeimbangkan skor di set yang pertama ini. Kembali Mitraga poin bertambah 11-13. Lakukan persatuan kalah terakhir dua tim di set yang pertama. 11-13. Siapa nih tuju di sana? Oh, Fikri dapat di cover Mitraga. Berbahaya. Tidak menyeberang. Walaupun penonton telah memberikan aba-aba 1-2-3 di sana. Pindah bola. Poin bertambah untuk Primo. 14-11. 14-11. Serve lakukan. Kali ini coba Rana Unisu. Baik. Cerdas Mitraga. Langkah cerdas sehingga pindah bola poin pertama untuk FK Unisu. 12-14. 12-14. Sorakan serve berbahaya. Baik Mitraga. Smash oleh Rizky Pakaya ini sehingga memaksakan bola berpindah. Poin pertama untuk Primo. 15-12. Beri Mobile. Selakuan sel berbahaya, dapat diantisipasi Mitraga. Kali ini seberang oleh Muhammad Fikri, ke belakangkan saja dia. Sahabat tujuh berbuat tembak Mitraga. Aba-aba tersembak di tempat sehingga poin pertama untuk Beri Mobile. 16-12. 16-12. Cukup genit Mitraga, cukup genit mama muda di belakang sana. Kali ini umpung tujuh berbahaya. Baik sekali. Membongkar blocking rapatnya pemain Rizky. Pindah bola poin bertambah. 13-16. 13-16. Cukup dekat terpaut angka di set yang pertama ini. Fikri masih bisa Mitraga diseberangkan. Kali ini ada Muhammad Fikri di sana bermain. Fikri bisa juga dikembalikan dengan baik. Oh, looking yang sangat rapat tadi sehingga poin bertambah untuk Brimo. 17-13. 17-13. Rizky Pakaya ia akan melakukan serve, kakak ipar dari Midun. Selakukan hal ini. Apa terjadi Mitraga? Pindah bola. Poin pertama untuk FK Unisu. 14-17. 14-17. Soal bukan Fikri. Rapat dan baik Mitraga. 15-17. Berteriak tifosi dari FK Unisu. Nampak cukup tegang Vera Lasik pada malam hari ini. Apa terjadi Mitraga? Baik sekali ini pindah bola. 18-15. 18-15. Masih unggul anak Brimo. Beri Mobile. Serve lakukan. Arahkan dia ke tengah. Salah jeli Pak Parwi. Pindah bola 16-18. Hanya dua angka Mitraga terpaut FK Unisu. Selakukan sel tanggung bola Mitraga dapat dicungkal dengan baik. Kali ini Fikri dengan power yang luar biasa
memasakkan tiga bola dan poin pertama untuk BRI Mobile. Ini 19-16 serve dilakukan, dapat diantisipasi. Kali ini cepat sangat baik menjaga pindah bola. 17-19 menempatkan bola di ruang yang kosong sehingga pindah bola 17-19. Semakin bersemangat pendukung dari FK Unismu, berbahaya. Masih unggul 1 poin BRI Mobile atas FK Unismu. Nampaknya Bung Yanto Hamzah tegang, tinggal memegang handphonenya. Pindah bola Mitraga. Poin pertama untuk BRIMU 20-18. Serve dilakukan, arahkan dia ke tengah, berbahaya, tidak bisa membongkar Mitraga. Poin kembali pertama untuk BRIMU 21-18. Serve dilakukan, kali ini pemain FK yang melakukan serve atau smash namun dapat diblok dengan baik oleh Rizky Pakaya. Poin pertama untuk BRIMU 22-18. 22-18. Baru terdengar suara midun setelah vakum kurang lebih setengah jam karena lapar anjing Mitraga. Oh, poin 23 kali ini atas angin BRIMU atas FK Unismu. Apa wasit? Time out Mitraga diminta oleh pelatih dari FK Unismu setelah tertinggal 3-18. 23-18 kali ini coba Unismu, berbahaya, dapat di cover Mitraga. Baik Mitraga, pemain yang berwajah dingin ini menambah poin 24-18 seperti pembunuh berdarah dingin Muhammad Fikri. Kalem wajahnya namun kencang smashnya, berbahaya. Sangat baik Mitraga, pindah bola dan poin pertama untuk FK Unismu 19-24. 19-24. Oh, baik Mitraga. Poin kembali pertama 20-24. Wasit Nasional Parwi Puwanto. Parwi Yanto, lisensi nasional. Dapat diantisipasi atau di cover oleh salah seorang pemain dari Bali, berbahaya. Dan